Sanggar Tari Bali Purantarang ngokola gendei pagelaran Tari Bali anu mintonkan mampuluh puluh patandang poe Sabtu nu anjar kaliwat. Saya suna eta kagiatan teh dilakonan di nararaga ngaroncatkan kualitas sumber daya manusia anu boga kapribadian cerdas sarta puncul dina widang kabudayaan. Sanggar Tari Bali Purantara Cimahi ngokola gendei pagelaran seni Tari Bali anu di jejeran Purantara Bersatu di Cimahi Technopark Jalan Baros Kota Cimahi poe Sabtu nu anyar kaliwat. Eta pagelaran Tari Bali teh mangrupa wangun syukur kana mangpirang karya ti Sanggar Tari Bali Purantara anu kiwari milangkala K44. Lian tigitu eta kagiatan teh dilakonan pikeun ngaronjatkeun kualitas sumber daya manusia anu boga kapribadian cerdas sarta punjul dina widang kabudayaan turta minangka ikon persatuan budaya tari di Kota Cimahi. Kegiatan ini sebetulnya adalah merupakan kegiatan yang rutin setiap 2 tahun sekali, yaitu suatu kegiatan penggelaran seni budaya. Nah, salah satu visi misi yang kita ambil dari Kota Cimahi itu adalah cerdas, agamis, dan berbudaya. Nah, tentunya budaya itu adalah budaya dari lokal jenius sama beberapa budaya-budaya lain yang kita kemas dalam seni budaya. Jadi khususnya seni tari Bali, kebetulan di sini adalah dinaungi oleh salah satu yang namanya Purantara, ya. Purantara itu sudah 44 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Jadi pada kegiatan hari ini adalah pentas seni budaya, khususnya seni budaya Bali yang ke-44. Nah, jadi kami dengan panitia tentunya seizin pemerintah kota di sini selalu menggelar kegiatan ini tiap 2 tahun sekali. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kota Cimahi sangat mengapresiasi acara ini yang memang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, ya Pak Putu. Tentunya kami dari pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merasa berbahagia karena Cimahi ini adalah bagian dari Jawa Barat. Kalau bicara budayanya budaya Sunda gitu, tapi ternyata di Cimahi ini ada juga saudara-saudara kita yang dari Bali gitu ya, tetap melestarikan budayanya gitu ya, budaya Bali ada di Cimahi. Jadi ini juga jadi luar biasa menggambarkan bahwa Cimahi itu betul-betul heterogen. Dinanas-nasne tepagelaran seni tari Bali teh midangkeun sajumlahing tarian khas Bali. Ari penarina nyaeta anggota Sanggar Tari Bali Purantara asal Kota Cimahi jeung sabudereunana. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.